Assalamualaikum. Perhatian, perhatian anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, kita akan melaksanakan pembagian zakat fitrah di pesantren ini. Diharapkan kepada semua anak-anak santri sekalian sebelum asar datang ke masjid ini untuk berpartisipasi. Terima kasih. Lu ngapain sih, Bro? This is weekend. And lagi puasa. Lu malah ngangkut-ngangkut beras kayak gitu. Ya enggak apa-apa, Ho. Alhamdulillah pesantren kita bisa jadi panitia zakat fitrah. Beras ini untuk warga yang kurang mampu dari para muzaki yang diberkahi Allah. What? Zakat fitrah? Hah, ini gak salah cuma segitu doang. Wah, kalau buat Holando Nugroho sih ya, segitu mah terlalu kecil lah. Piece of cake. Alhamdulillah, bagus kalau Hoho mau ikut mengeluarkan zakat. Jadi semakin banyak fakir miskin yang terbantu. Gua punya cara sendiri untuk berbagi. Pastinya keren dan gak ngebosenin kayak cara lo. Banyak jalan menuju Roma, Ho. Yang penting caranya baik dan sesuai syariat. Dia baik hatinya dan tidak sombong. Percaya semua mencintainya, sampaikanlah kebenaran dengan senyuman. Hai guys, ketemu lagi sama gua Holando Nugroho aka Hoho in the house, yo. Long time no see, yo. Pasti udah pada gak sabar kan nungguin kejutan kali ini dari gue. Yang pastinya lo semua bakal seneng deh. Check this out, guys. Tada! Giveaway Ramadan Hoho. Gue pengen lo semua komen, Hoho yang keren, minta hadiahnya dong. Gue akan undi 10 orang yang beruntung bakal gue kasih hadiahnya. Oke. Hoho, viewersnya udah ribuan. Yang minta juga banyak banget loh. Makin lama makin ramai. Berapa yang minta? Hah? Wah, masih sedikit tuh. Piece of cake lah buat Hoho yang kekayaannya gak ada matinya ini. Wah, hebat Hoho nih. Kita juga mau hadiah dong, Ho. Iya, Ho. Aku juga mau, Ho. Tenang-tenang, guys. Tenang. Like, literally, kalian juga pasti bakal kebagian. Wait, tapi kalian harus lakuin challenge dulu kalau mau hadiah dari gua. Biar puasa kalian lebih seru. Kukuruyu. Weh, ayo dong Toke, jangan mau kalah sama mereka. Siap, boskil. Lihat nih, ini namanya dance ikan mujair. Toke. That's actually the funny part, Toke. Gue suka totalitas lo. Nih, gue kasih lagi lo duit, nih. Nih, duit nih. Alhamdulillah, rezeki Toke soleh. Ya, ho, mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Yai. Pak Yai. Sedang apa kalian di sini? Kenapa enggak bantuin teman-teman yang lain? Maaf Pak Yai, Toke enggak ikut karena Toke tergiur hadiah dari Hoho. Pak Yai, saya kan juga di sini lagi sedekah loh sama follower saya dan anak-anak santri di sini. Ya sama aja kan sama acara zakat fitrahnya Pak Kiai.
Karena Mas Hoho sudah bikin gaduh dan menyebabkan anak-anak ini tidak ikut acara amal, jadi Mas Hoho dapat hukuman. Hah? Loh, what? Kok saya malah dihukum, Pak Kiai? Niat saya kan baik. This is my charity event. Ini cara saya sebagai orang kaya tajir melintir untuk berbagi kepada orang miskin. Ya, niat saya baik loh, Pak Kiai. Niat baik harus disertai dengan cara yang baik juga. Nah, sekarang Mas Hoho ikut dengan Pak Kiai. Ayo. Alright, saya ikut. Nah, Mas Hoho dihukum harus bawa ini ke masjid, ya. What? Pak Kiai, this is not fair. Terus Ibra ngapain nonton saya aja gitu? Ibra dan teman-teman Mas Hoho kan sudah bantu. Nah, sekarang tanggung jawab Mas Hoho mengerjakan tugas Mas Hoho dan teman-teman Mas Hoho yang polos tadi. Kerjain aja, Ho. Hitung-hitung olahraga biar sehat dan mengisi waktu puasa untuk hal bermanfaat. Oh my gosh. Aduh, berat banget. Gue berasa kayak ngangkat banteng nih. Duh, ini seriusan apa? Mana gue lagi puasa lagi. Makanya, Ho, kalau mau memberi itu jangan pamrih. Nggak perlu dibuat konten. Mengeluarkan zakat memang sudah kewajiban bagi yang mampu, Ho. Lu bilang banyak jalan menuju Roma. Ya jadi boleh dong, gue punya cara sendiri buat berbagi sama orang miskin. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk dan indah rupamu. Allah menilai dari ikhlas hatimu. Memberi menolak karena dia, mencintai pun karena dia. Maka sempurnalah imanmu. Sekarang udah paham kan? Kalau bersedekah jangan ria, jangan untuk konten. Kalau mau bersedekah, ikutin cara Rasulullah. Ayo kita takbiran sama teman-teman yang lain, Ho. Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar, Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat Idul Fitri, Pak Kiai. Mohon dimaafkan ya kesalahan Ibra selama ini. Iya, Ibra. Maafin kalau saya ada salah selama ini ya, Pak Kiai. Next, I'll try my best. Baik, Mas Hoho. Pak Kiai juga minta maaf kalau ada salah sama Mas Hoho, ya. Maafin aku ya, Ho. Kalau selama ini aku udah bikin kamu kesel. Maafin semua kesalahan aku sama kamu.
maafin. Gue juga minta maaf, Bra. Kalau gue selama ini banyak salah sama lo. Alhamdulillah. Selamat Idul Fitri, Hoho. This is too dramatic. Gak suka gue. Hoho! Hoho! Peluk!